sama gue di channel Mario Bro. Kali ini gue akan bermain Kapten Tsubasa S ya Bro ya. Ini requestan dari Will Lovers 12 dan gue akan bermainin gamenya. Oke. Kita aja masuk ya Bro ya ke dalam gamenya. Dan di sini lobinya, ada Kapten Tsubasa dan Wakabayashi dan lain-lain. Gua nggak tahu karakternya siapa, lupa ya Bro ya, itu udah zaman dulu Bro. Dan di sini kalian ada tas, kalian juga ini game online ya Bro ya. Tuh ada tas, ini formasi gua. Gua favoritin Mamoru ini Bro karena sledingnya mantap. Oke, kita langsung ke ini, ada banyak event Bro. Jika kalian ingin mendapatkan pemain yang bagus, kalian bisa beli di sini menggunakan token ataupun duit kalian ya Bro ya. Yang kita langsung review adalah mainan, langsung saja versus match, langsung saja matchmaking. Sambil menunggu, ini gue udah review-review sedikit ya Bro gamenya. Kayaknya seru, mantap. Seperti Kapten Tsubasa yang dulu-dulu ya Bro ya. Itu mantep banget itu Bro mainannya. Kita ditampilkan pemain versus pemain, terus ada jurusnya. Mantep. Oke, kita masih menunggu ya Bro ya versus match. Musik lobbynya juga lumayan Bro sambil nunggu kayak begini Bro. Ini udah menit, udah detik 4:50 detik masih belum main Bro. Waduh. Gimana ini? Kita keluarkan dulu. Langsung kita main lagi. Ya, masih menunggu ya Bro ya. Kita kalau misalnya di game lain kan kita keluar kan bisa kan ya Bro ya, sambil matchmaking mencari pemain-pemain yang buat kita lawan ini ya Bro ya. Tapi di sini nggak bisa Bro tuh. Sedang matchmaking, jangan keluar dari tim. Siap, berarti kita nunggu di sini doang. Udah mau 50 detik lagi masih belum ada ya Bro ya. Kita ulang lagi sampai dapat, karena ini gamenya online ya Bro ya. Nah, ini dia, langsung saja kita bermain 4 versus 4. 4 sama kiper berarti 5 versus 5 Bro. Ayo, come on, ready? Come on. Biar kita langsung main ke dalam gamenya ya Bro ya. Wah, sepertinya nggak ready Bro satunya Bro. Matchmaking gagal, kita harus nyari lagi ulang ya Bro ya. Masih menunggu, kita masih menunggu. Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita chat saja ya Bro ya. Halo, lama sekali. lama se di blur ya Bro ya. Oke, kita langsung dapat. Semoga langsung main. 7/8, come on. Yes, kita langsung masuk ke dalam gamenya ya Bro ya. Kita di lapangan kejuaraan prefektur. Atribut kekuatan meningkat dan kita akan memakai Mamoru Izawa. Ini yang Mario Bro suka ya Bro ya. Oke, kipernya sih ini harusnya bagus nih. Lagi max naik ya Bro ya.
Tapi kapten kita yang memilih kiper, jadi terserah kapten. Ayo. Oh, yang dipilih yang itu. Oh, oke. Yang biru yang lagi sedang naik. Mario Bro masuk ke tim yang merah ya, Bro ya. Dengan Hikaru Matsuyama, Mamoru Izawa, Kazuki Sorimachi, Kojiro Hyuga, Taichi Nakanishi. Kojiro Hyuga. Oh, ini dia lawannya Tsubasa kayaknya ya, Bro ya. Kalau nggak salah sih itu lawannya Tsubasa di animenya ya, Bro ya. Oke. Mamoru Izawa, yaitu karakter yang kita mainkan. Oke, langsung skip saja. Ini dia kita main gamenya, Bro ya. Kita sebagai back. Wih, mantap sekali, Bro. Terus, come on, tendang. Waduh. Kita harusnya bisa ya, Bro ya. Oke, Mario Bro jadi back. Tendangan apa ini? Kiper Mario Bro masih jago ya, Bro ya. Ayo, kita jadi back aja. Oke, kita sliding. Langsung saja umpan ke teman Mario Bro. Apakah yang terjadi? Tendangan elang. Ini dia. Wah, masih bisa di ini ya, Bro ya. Masih bisa di ini, Bro. Ditangkap lagi sama kiper lawan. Oke, kita balik lagi turun. Ini bahaya ini kalau nyampe ke sini, ke Hyuga ini nih. Bahaya ini, Bro. Nah, langsung saja serbu. Kita serbu. Oh no. Oke, direbut lagi. Tendangan Hyuga. Apakah yang terjadi? Dan backnya mental. Apakah masih bisa ditepis? Masih bisa. Sayang sekali, Bro. Oke, kita harus ke sini ya, Bro ya. Oke, masih tangguh. Kiper Mario Bro masih tangguh. Oke, masih ke Kojiro Hyuga. Silakan. Langsung ke Suki. Sayang sekali. Kita harusnya bisa ya, Bro ya. Langsung ini dia. Mario Bro. Gol. Teman Mario Bro sangat mantap. 1-0 keadaan ya, Bro ya. Kapten Tsubasa Ace, kita Mamoru Izawa. Ini dia Kojiro Hyuga. Temannya Mario Bro sangat mantap. Tendangan lagi langsung. Tendangan macan. Apakah yang terjadi? Dan backnya. Apakah yang terjadi? Kipernya masih bisa tangkap ya, Bro ya. Oke, kita bagian nyeleding orang aja ya, Bro ya. Ya, malah dikeluarin. Kirain mau di iniin, Bro. Mau ngapain kau? Sangat mantap. Tendangan elang. Gol. Sangat mantap. 2-0 keadaan sementara. Tim Mario Bro unggul. Mario Bro karena cuma back ya, Bro ya. Jadi tidak boleh ini ya, Bro ya. Kita harus menjaga Kojiro Hyuga lawan ini. Ini jangan sampai menang. Tendangan lagi. Kojiro Hyuga lagi. Dan ini dia. Apa yang terjadi? Masih bisa ditangkap, Bro.
kipernya sudah babak belur itu. Nah, mantap sekali tim Mario Bros, sangat mantap. Wah, Mario Bro gagal, Bro. Semoga enggak gol. Ini dia. Wes, masih mantap, Bro. Oke. Waduh. Oke, langnya ini, Bro. Sangat mantap. Mario Bro coba menyerang. Oh no. Mario Bro kehabisan tenaga. Elang yang gak mungkin bisa ngegolin, Bro. Yes, itu dia kiper Mario, Bro. Mario Bro kehabisan tenaga. Nice, Kazuki Soramachi. Ini dia, tendangan. Boom. Iya, Kojiro Hyuga masih mantap. Boom. Nah, itu dia tekelan maut, Bro. Tekelan maut dari Rio. Mario, Bro. Oke. Wah, tendangan elangnya ini, Bro. Semoga kiper Mario, Bro masih bisa menahan. Nice. Mantap sekali kiper Mario, Bro. Masih mantap. Wah, di sliding lagi. Nice. Ini dia kesempatan menyerang. Ini dia tendangan. Oh, sayang sekali, Bro. Boom. Wah, Mario Bro menendang masih bisa ya, Bro ya. Yeay, tim Mario Bro menang dengan skor 2-0. Tim lawan sudah kecapean, sudah mendingan bobo. Oke, Mario Bro menang dan 2-0 menjadi skor akhir dari tim Mario Bro melawan musuh ya, Bro ya. Dan di sini coba kita lihat lagi ranked match ini apa nih, Bro? Oh, jam 7 baru bisa dibuka, Bro, ranked match. Oke, kita coba lihat-lihat lagi ya, Bro ya. Mamoru ini skillnya juga udah mantap. Kalian bisa upgrade skill, bisa upgrade ini juga ya, Bro ya. Bisa training. Kalian langsung auto training di sini bisa. Nanti diajarin pas awal game ya, Bro ya. Di sini juga ada taktik. Gua memakai taktik mesin tembakan, tackle gua kuat ya, Bro ya, karena gua skillnya adalah tackle ya, Bro ya. Jadi kita harus pakai skill tackle. Itu yang sangat bagus. Ini ada skill yang kalian harus tingkatkan ya, Bro ya. Dan rincian pemain. Itu dulu ya, Bro ya, untuk gameplay kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, mohon diklik like ya, Bro ya. Subscribe dan jangan lupa pencet klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mario Bro. Kamsha arigato, thank you. Kamsha arigato, thank you. Kamsha arigato, thank you. Hatur nuhun, terima kasih. Dadah. You get nothing, Joker. Get down.